Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bermula orang ye wajib atasnya qadha Ramadan. Situ dah. Tak habis lagi kita baca gitu. Hari ini kita pun habis. Minggu depan kita mengaji kita Ihya Ulumuddin pula. Kata dia, bermula orang ye wajib atasnya qadha Ramadan. Ha, buat gini. Orang di sini sama ada laki-laki atau perempuan. Tetapi hak yang goliknya perempuan. Deh. Ha, kita buat masalah je begini. Kita buh di kita hak jatah dulu. Kita hak jatah ni, kita duk berasa kata kita baru masuk akhir balik bak posonya. Setelah umur kita tu 40 naik kota. Gerti tak gajak itu? Kita berasa tak imej suka. Kita berasa kata aku ni baru masuk akhir balik bak puasa. Lepas tu dia nak leret lagi bawah tu. Supaya juga bak semaya. Akunya baru masuk akhir balik mik daripada umur 40 mari kot ni. Ada pun umur 40 turun kot ni belum belum masuk akhir balik. Ha, belum balik. Kalau kita duk berasa kata lagu tu siap lah dah. Dalam kitab Sirajut Talibin kata wajib di atas kita ni kena qadha. Wajib di atas kita ni kena qadha. Nah, tak dibenarkan kita ni ambil peluang lain malaikat kita kena qadha. Baik pada semaya, baik pada puasa. Wajib di atas kita tu kena istighraqil waqti bil qadha. Wajib di atas kitanya kena menghabisikan akan waktu tu dengan qadha. Gapo tu? Semaya pun ya, puasa pun ya. Ha. Bahaya buku puasa ni, kita nak qadha, tak nanti qadha boleh Ramadan. Boleh Ramadan, nak qadha tak boleh. Hak ya dah. Ya mari hak ya siap dah. Enggak kali kita nak qadha, kita kena qadha masa sebelah bulan. Tiba-tiba kita duk qadha, qadha, qadha. Ah, sudah puasa tak habis lagi. Weh. Ha. Masuk Ramadan lah. Neh. Dan takhir akan dia akan qadha dengan tiada uzur. Timulat. Masa peluang boleh kita qadha luah lita sebelah bulan. Sebelah bulan lagi ya. Eh? Tapi kita tak ada qadha. Tak ada qadha. Duk duk ada heret-heret mari siapa masuk Ramadan tahun-tahun lain pula. Ni ni kita ni ada dalam 2 minggu lagi nak masuk Ramadan dah ni. Qadha, qadha banyak lagi. Neh, ada dalam 20 ni hari lagi hak qadha tak habis. Ha. Kalau kita qadha tiap-tiap hari pun tak cukup dah. Neh. Ha. Ia takhir akan dia dengan tiada uzur tu hingga masuk Ramadan yang lain. Apa hal? Nyeduk tarok mari masuk bulan Ramadan lain pula dah. Ha tu. Nah, maka benda ni banyak sangatnya berlaku di kalangan perempuan.
Ya sabar orang betina ni dia kena tinggal semata dah puasa lain sebulan tu. Dalam sebulan dia kena tinggal. Tinggal apa hari? Emo 3 hari, emo 7 hari, emo 15. Dokot tu. Ataupun kurang pada tu. Ha tak ada apa. Betul tinggal puasa tak ada apa lah, muka kita ada mana ada perkara yang menegah kepada sah puasa. Tak ada apa tinggal. Cuma kena bayar kelih. Dalam bentuk ke kodoh. Nah, duk mari tak ada kodoh. Pah ni pun duk bergaduh nak kodoh ni. Masa cak dah. Ha, tak apa. Kodoh dia lagi. Kalau sekadar tak ada lagi 4-5 hari hak kita tinggal, boleh kita kodoh lagi, dia lagi. Tapi kalau hak kita kodoh tu, 14 hari lagi tak ada kodoh ni. Ah, nak dia lagi ni. Ha, tak ada. Tak ada dah. Ha, tak ada dah. Ha, hingga masuk Ramadan ialah. Nah, jawab bagi jadi khabar ya ni. Bermula orang yang wajib atas dia qada, pastu dia takhir tak qada dengan tak ada uzur capai. Hingga masuk Ramadan lain pula, wajib atasnya atas orang tersebut bagi tiap-tiap hari satu mud daripada makan ni. Ha, wajib kena bayar. Deh, wajib kena bayarnya secupak sehari. Eh, pasti dia ada pelan dia bayar secupak sehari tak kena qada, baik ku bayar hak nung lah. Ha, tu silap tu. Silap tu. Artinya wajib di atas dia tu dua perkara. Nombor satu, qada nak lik tak lik. Kena qada mata. Kena qada semata. Cuma dia pergi perak, habuai kita taksi tak bayar, we cepat-cepat, we derah lepas. Dia pergi perak situ. Perak lagu mana? Sehari kena bayar secupak. Sehari kena bayar secupak. Sehari secupak, sehari secupak. Haa, tu. Deh, satu kata wajib atasnya bagi tiap-tiap hari satu mud yang secupok. Satu mud artinya satu cupok daripada makan ni. Deh, eh patu kali kita tambah sikit lagi boleh situ. Wajib bagi tiap-tiap hari satu mud daripada makan ni serta wajib atasnya qada pula. Bukan itu wajib bayar secupak tak kena qada. Oh, kalau kau datang mada dengan bayar secupak tak kena qada, pakat nak hak ni berlaku. Entah itu. Oh. Tak, bukan itu. Qada pun kena. Wajib dia tu kena qada. Selain pada dia kena qada, kena perak secupak. Cupak makan ni. Tu. Kata wajib ia kena bayar secupak jika setahun tak akhirnya. Nah, hak ia lupuk tahun lalu, mari siapa tahun ni, bayar tak habis lagi. Ha, lepas pada tahun ni, masuk Ramadan, wadah tak boleh dah lah hak ia dah siap dah. Dah kata? Ha? Lepas Ramadan, wajib datang dia tu kena qada, apa tu bayar harga perak pula secupak. Nampak tak dah? Ha. Eh, patuh hak saat ni je. Eh, kita nak buat lah mana? Hak kata kita orang jatuh ni baru masuk ke balik bak posonya setelah kita umur 40 naik kota dah. Belum pada tu tengok tak nak masuk ke balik lagi bak posok. Nampak tak dah? Patuh eh, dia tak tahu. Ha, berapa tahun dah dia duduk tinggal mari weh. Kau tahu tak? Tak tahu. Nah, ha, hak tu jaga. Betina di atas dia tu dua. Nombor satu wajib qada, nombor duanya wajib dia kena bayar perak. Setahun secupak, setahun secupak, setahun secupak. Kalaulah kita kata, dia tinggal tu 30 tahun dah. Hak 30 tahun dia tinggal. Ha, kira sehari secupak. 30 tahun, sehari tu kena bayar 30 cupak. Ha, secupak sehari. Bayar tak akhir ni lama mana? 30 tahun dah dia tak akhir tak ada bayar. Kena 30 cupak. Eh?
Ya. Ha. Ha. Kotak tak suk lagi baca. Uiti hak tani, hak hak baru masuk ke bali bak puasa tadi. Leh. Ha, baik. Ha tu kalau dia tak akhir tahun kena perak cuba. Maka jika dua tahun. Ha. Ia tak akhir dua tahun. Maka wajib atasnya atas dia bagi tiap-tiap harinya dua cupak. Ha, dua tahun dua cupak. Nah, dan demikianlah mana kiah lagi? Apa makna demikianlah? Tengok ulama takut anak cucu dia berkeliru, mari pula. Maka berulang-ulang mut sabak berulang-ulang lalu tahunnya. Tu. Nah, saya duduk beranak semua dah lah dah. Kita kata, masa kita 30 tahun dulu, kita ada tinggal puasa Ramadannya 5 hari. Tak ada bayar lagi pakla ni. Tak ada bayar lagi. Lepas tu ambil pada tu siapa kelani tu lama mana? 30 tahun dah. 30 tahun dah. Ha, jaga sehari kena bayar 30 cupak. 2 hari 60 cupak. Ha. Ha, 3 hari 90. Ha, kiah lagi. Kiah lagi. Apa dah tu? Ha, tu dia kata saat ni. Demikianlah. Apa makna demikianlah? Maka berulang-ulang mut sabak berulai-ulai lalu tahunnya. Tu. Ya duk tarak tu, duk tarak jok daripada umur 40. Ya mula balik situ. Mula balik tu maksud mula khabar. Mula nak pakai siku, mula nak jalan tawatah. Dulu kan duk tak tahu lah. Ha, tapi duk berjalan tak patah tu berjalan molek lah jalan lain tu. Poso pun tak bisa tinggal, semaya pun tak bisa tinggal. Tapi hok ni, hok dulu tu tak ada nyebayar kelek. Ha ni hok ni duk bekerja tu tu. Hok dulu tak ada bayar kelek. Hok kau dapat tak ada pos pun dah belakang dah. Tapi hok dulu tu tak ada bayar kelek sombong. Ha, sudah lah dah. Apa kalau kita kata dulu ni ada we hak Ramadan tahun tu tu sebulan penuh tak ada masuk ke balai sehari apa. Ha. Nak kalah nak. Ha kira gini sehari 30 cupak. Eh? Oh. Ikut tu pula dah dah. Ya bulan tak serupa dah. Ya bulan ni ada 29, ada 30, kadang-kadang 28 pun ada. Eh pakai bayar penuh ha. Pakai bayar penuh, bayar penuh. Tak apa tu saya tak banyak nanya kamu dia. Pakai bayar penuh lah. Ha, ia ingat molek. Segala faraidillah ni dah. Segala faraidullah lari ikut mana pun dia tak gugur. Baik pada puasa, baik pada sembahyang, baik pada zakat, baik pada haji, dia tak gugur. Eh, dia duk kecek dalam bab zakat. Dalam bab zakat. Kitanya kita wi zakat. Katalah kita wi zakat negara kita pada satu orang. Tapi orang yang terima zakat kita tu bukan dia tuan dia. Ha, bukan dia tuan dia. Bukan dia mustahikin dia kata. Maka di atas kita tu wajib atas kita tu dua. Wa emo nombor satunya wajib alaihi raddu, wajib di atas dia, wajib di atas kita kena pergi minta kelik. Hei, duit hak kawai wik demo bani kena hantar kelik weh. Apa? Tak kena tuwe. Demo tak boleh hakai zakat dalam penyiasat teh kawai. Demo tak boleh hakai zakat. Demo kena hantar kelik. Oh, gitu ke? Ha, tak apa, tak apa, tak apa.
Nanti minggu dapat dia, hak duk kita belanja habis dah. Orang tu jawab, hata apa? Kena hata kelai. Nah. Kalau dia tak sihat hata kelai, hati dia tak tergamak dengan minta kelai. Wajib alaihi dhaman, wajib datang dia kena ganti lain. Apa tak lagi kalau hak tak buat langsung. Hak tukar lagi teruk. Buat dah tu, tapi tak kena dengan tapak yang nak. Tak ada, tak ada. Kena pergi minta kelai. Kalau kita tak tergamak lagi minta kelai, wajib tak kita kena ganti lain. Apa tu? Nak ayat tu, faraidillah ni, kok mana pun dia tak gugur. Tak gugur. Haa, ha, supaya juga bak semaya. Bak semaya. Dan kita sirajut talibin dia bercakap. Selagi mana kita duk berasa yakin kata aku ni, ada semaya qada di atas aku. Wajib di atas kita kena bayar. Kena qada. Ya kecek situ, ya kata berat, pada wajib qada lagi. Wajib istighraqil waqti bil qada. Wajib kita kena perhabis waktu kita dengan qada. Cabuknya, pergi tidur, pergi masuk jamin. Kerja lain tak boleh dah. Kena wahbih dulu. Qada, qada, qada lagi, kita berasa zan. Kata habis aku rasa tak ada dah ni. Barulah syarak benar secara berluah kuih kita. Nah, tu. Mari yang kita mengajar ini, bak puasa. Kena qada. Qada, qada, qada lagi tak ada habis. Masuk fardu Ramadan lain pula dah. Wajib qada tu tak gugur. Tambah sah lagi daripada wajib qada, kena peraksa lagi. Perak lagu mana? Sari hak kita duduk takhir, duduk tarak qada tu, kena dendanya secupak. Cupak. Kalau setahun cupak, kalau duduk takhir qada 2 tahun, 2 cupak. 30 tahun, 30 cupak. 40 tahun, 40 cupak. Sari. Sari. Ya kata kena cari buah suting gudang. Kalau kita kata terpaksa kena beli buah suting gudang pun belilah, belilah. Sebab apa? Akhirat esok tak ada ni. Tak ada ni, tak ada ni. Tak apalah aku nak tangguh. Ha, tak cakap tak apalah aku nak tangguh. Kalau dia mau kecek lagu tu, supaya mau doyak semua lah. Tepi-tepi tu terbakar daunnya kui tengok. Bakar daunnya kui sepelepoh je. Sebab banyak pelepoh lah. Lepas tu tengah api duduk nyala tu, kita locak hidup tengah api tu boleh 2 minit. Kalau boleh buat, dia mau kecek tak apalah aku nak tangguh. Tapi kalau tak boleh buat lagu tu, bayar. Bayar. Payah, payah. Jangan widah siapa mati. Leh. Tadi. Ya. Siapa yang puasa? Ya, ini hak puasa saja. Hak perak ni puasa saja. Haa, puasa saja. Hak puasa saja. Leh. Itu kata. Ya. Boleh. Boleh. Dan demikian lagi maka berulang-ulang mut. Mut tu mana cupok. Sabak berulang-ulang lalu tahunnya. Wajib bayar cupok setahun, cupok setahun tu. Serta wajib dikodokan posonya. Tu. Bukan kata bayar cupok gugur lah. Ada. Bayar habuai dia dek kerok tak qada tu. Bayar hak tu je. Qada, ah qada wajib. Hak nu nak li tak leh dah. Tu kata serta wajib diqadakan posonyo. Apa tu kita ingat ah. Kita ambil hak kita yakin. Hak kita yakin. Lepas tu kalau kita kata hak kita dek wasa zan pun sebagai ikhtiar comel juga. Aku ni dah puasa ada lah. Puasa qada di atas aku ni ada. Berapa hari tak cerak, tak ingat sebab masa ni. Masa kita jamin umur 15 tu kan. Lepas tu dia ada hilang.
Ya dia khilaf hok kata kita orang jatuh kalau tak mimpi keluar air mani umur 15 tu balik. Gitu dah. Ha tu dia. Ambo baca di dalam kitab Allah yarham tu kelabu kare. Ia kata hok pendapat te ulama kata umur kita orang jatuh ni masuk umur 15 masuk ke balik. Kalau kita tak keluar tak mimpi keluar mani. Kalau mimpi keluar mani tak apalah. Balik di keluar mani tu. Nah, tapi perdu kalau kata-kata kita ni tak ada mimpi keluar mani, umur 13, 14 pun dok lagi. Masuk 15 maka baliklah kita. Nah. Amo baca dalam kita Allah yarham tu kelabu kare. Ia kata hok tu pendapat bagi Abi Hanifah. Ya kata kita. Nah, kita pun tak bisa temulah kita-kita rak. Itu pendapat bagi Abi Hanifah. Ada pun pendapat bagi Imam Syafi'i antara laki-laki dengan perempuan supo. Supo yang tu. Mana? 9 tahun. 9 tahun balik. Ha, kalau hok tu berat lagi. Berat. Ha, tu. Apa? Ha, tak apalah. Ha, patu mari so lagi ulama bui kelonggare we. Ha, ulama bui kelonggare patutlah kita wa'ma. Nah. Adapun orang ye mati. Ha. Adapun orang ye mati dan pada zimahnya zimah bagi orang mati semahyang atau iktikaf. Ha, dengan molek kawet tu ia mati gak bila dia mati semaya semaya hak wajib ia kena buat banyak ia tinggal banyak tinggal. Nah, lebih-lebih laginya masa umur dia belah saya dulu tak ada bergaduh mana buku semaya. Cuma mai duk bergaduh lani lah. Lani tu bila? Aku 7 naik kota. Pala 7 naik kota. Baru duk bergaduh lani. Patut hak lepas dah tu banyak pada hak nak hadap kau dapat lah. Nampak tak dia? Ha, ia pun rasa satu masyakoh lah weh. Isabuk ku ni banyak lah ni semaya-semaya ku ni hok masa jamai ku duk buah dulu gak banyak aku tak semaya. Ha, dengan boleh deh atau i'tikaf. I'tikaf hok ya nazar lah. Kalau hok sunat dah ada apa neh ya nazar nak i'tikaf lepas tu tak adanya buat tak ada dia buat tua mati. Deh. Ha tu ibarat mutlak yang kata seorang itu mati walha ada telkak pada zemoh dia tu semaya atau iktikaf. Tutup tes semaya fardu ada sakut dah dia. Pasal apa? Dulu dia tak semaya mana, tak rajin semaya mana. Ataupun dia biasa biasa nazar no iktikaf. Pas tu tak ada dia iktikaf. Ha. Oh, ia kata orang hok mati ada sakut teh benda tu tiada diperbuatkan yang demikian itu daripadanya yang diganti daripadanya. Orang lain nak buat ganti tak boleh. Orang lain nak buat ganti tak boleh. Pas bila orang lain nak buat ganti tak boleh ni tuai mati dah ni sakut dah. Sakut dah. Nah, ha tu dia. Sakuk di situ tu dia teh si mati tu. Ia panggil tahta masyiatillahi. Dia ni duduk di bawah kehendak Tuhan tapi pada hakikat ia ni orang salah. Cuma salah dia tu lain daripada salah kufur ni tak apa boleh deh. Cuma yang nak apa gedak tak tahulah. Kita nak pergi mancai 100% situ tak boleh. Cuma dia ni, dia panggil duduk di bawah kandak Tuhan. Kalau Tuhan kesian belah dia, Tuhan maaf lah. Sebaliknya, kalau Tuhan nak turut keadilan dia, ha, terpaksa bila muadah sakut, aku kena balah. Hak tu kak makan tak habis sungguh dalam.
Kalau tengah kau tu makai tahbih ha. Neh, tengah tu tak ada apa, muka mu tinggal fardhuku. Tak apalah, aku nak aku kena denda. Ha, siap kita. Lalu itulah Nabi sebut dalam satu hadis hukukillah saat ini. Nabi kata mubayarlah sebelum daripada siapa masuk yang tak berguna lagi dinar dan dirham yang ada pada milikmu, bayar, bayar wilpalpah, bayar wilpalpah belum pada siapa situ. Bila hak-hak muka tu tak pakainya, setelah kita pahamu nyawa tu baik-baik lah. Nak bayar tu, nak bayar ni, tak ada, tak ada lah, habis dah. Maka Nabi kata, belum pada siapa situ, mubayar siap-siap, wis sudah. Habis dah. Dan tiada fidyah baginya. Nak bayar fidyah pun tak boleh. Nak bayar fidyah pun tak boleh. Nah, sudahlah dah. Tapi kata gitu. Ha, ni mujur juga ni dah. Itulah kena mengaji banyak wey. Kata tiada diperbuat yang demikian itu daripadanya, dan tiada boleh nak bayar fidyah baginya atas kaul yang muktamad. Buka jalan satu. Atas kaul yang muktamad, ia kata gitu. Ia kata gitu. Maknanya kawan ni habis dah. Nak bayar pun tak boleh, nak upah, nak suruh dia mewak pun tak boleh, nak ganti dengan bayar bayar fidyah pun tak boleh. Dok belaka, dok belaka. Pasal apa eh? Kerana tiada waridnya, sahabat tak ada hadis yang sahih, tak ada ayat Quran yang beri kelonggaran kata tak apa, orang lain boleh buat ganti. Tak apa, kita bayar fidyah wih dia boleh. Tak ada, tak ada. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Kata tuan kita matla'il badrai. Agak kalau kita pergi kot tu kok. Habis lah dah. Habis, tak ada, tak boleh buat apa dah lah. Habis kat tu. Baik. Dan kata kil. Jaya ada. Kalau demo tanya kata nak tanya kata kalau nak buat amal mak tamak tanggi kuasa ni tak boleh buat apa dah. Dan katokil disembah yang ganti daripadanya boleh ne ha ni alhamdulillah. Ia katakan eh, disembah yang ganti daripadanya, daripada si mati sana. Boleh. Kita orang hidup, tolong buat ganti hak yang lekat hutan tu boleh. Cuma nak tanya lah, siapa dia nak buat? Eh? Ha? Dia nak buat? Tak ada orang nak buat tu. Syarat buka dah. Atas kaum do'ehnya, boleh orang lain tolong buat ganti wih dia. Nah, tiap-tiap lepas semayang fardu, aku ni nak semayang qada sebagai nak tolong bayar hutang bagi syianu bin syianu. Aku ni tiap-tiap semayang fardu, aku nak semayang qada tolong bayar hutang wih syianu bin syianu sebab ia ni baik sangat dengan aku. Ada orang yang buat lagu tu eh? Tak ada dah. Tak ada. Itu dia. Ya. Tu katalah orang luar dah. Anak dengan pak pun tak mikir nak buat weh. Eh? Walah pak dengan mak dia tu dah. Turut kanak anak tu habis-habis selesa. Habis-habis selesa, turut kandang anak dia dah. Tapi bila pak dengan mak mati, biasa dah anak biasa berkecek. Aku ni nak semayang qada eh. Tiap-tiap semayang fardu, aku nak qada satu waktu. Sebagai niat nak bayar hutang orang tua aku duk sakut tadi. Kalau ada anak lagu tu dah. Seolah kata boleh geliga, boleh mata belia lah duk le tangan dia. Mulai niat nak kali. Mereka niat kau bayar
Oh. Oh. Hak tu nak lik tu. Kita semaya fardu hak kita, patut niat nak pelepah hak iyo. Talih lagu tu. Hak ni ni dikodokan. Dismahyang ganti daripadanya. Kena semaya jugalah. Bermaknanya lepas pada semaya zuhur hak kita, hak fardu ain tu dah. Ha, kita qada zuhur. Qada zuhur. Hai, muda semaya qada mu ada banyak lagi ke semaya qada mu? Dak. Aku dok qada sebagai aku nak ganti semaya hak makku. Eh? Tak sebut tak apa. Hmm, tak apa. Cuma kita ingat tu ni semaya hak kuat ni sebagai nak semaya ganti daripada daripadanya sebab ia dok sakut banyak lagi hak ku tahunya. Ih, kalau kita boleh buat lagu tu dah. Termasuklah di dalam hadis katakan eh, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtallahi wa sukhtul wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Redha Allah Taala ada bersama dengan redha bagi dua ibu bapa. Bila ibu bapa kita redha kita, Tuhan redha kita. Nampak tak? Bila dua ibu bapa kita tu redha kita, sebegitu juga Allah Subhanahu wa taala redha kita. Wa ridwanullahi akbar ayat doa. Tok kita ni kalau kita sentiasa nak wita redha kita, kita buat ni. Buatlah. Wi dua ibu bapa kita tu redha kita. Sama ada ketika dia masih ada tahniyo ataupun dia duduk dalam alam barzah. Khususnya kalau orang tua kita yang duduk dalam barzah ni dah ada semaya qada duduk bertambung tah dia. Dia duduk menuik kita, duduk lahang kita, suruh Allah tali yang nak tupai bergantung. Eh? Niat semaya qada sudah. Ha? Di semaya ganti daripadanya. Ingat itu sudah. Ha ni semaya qada aku ni minta Allah Ta'ala boleh pelepah lah. Semaya fardu hak sakut dengan ibu bapa aku. Gitu. Nah. Ha, dua orang okay. Kena buat kedua. Dah, ya hutan yang lekat kedua. Bayar seorang okay. Tak ada. Ha? Ha, boleh, boleh. Ya. Hmm, boleh buat gitu. Jadi kita kita semaya untuk ibu kitanya hafal rakaat qada. Nah, lepas tu semaya untuk ayah kita pula hafal rakaat qada. Ni kau yang kata disemahyang ganti daripadanya. Tak ada apa. Lepas tu bila kita duk buat lagu tu, buat lagu tu, buat lagu tu dah. Dia duk dalam barzah sana tu. Allah, alhamdulillah, anakku tolong buat ke aku, tolong pelepah hutanku, mujurlah aku ni. Selamat aku duduk di alam barzah ni, dengan sahabat anakku duduk tolong bayar hutanku. Nabi sebut dalam hadis ni, ridallah fi ridal walidai ni. Orang tu juga Allah Ta'ala redha ke dia. Eh? Dah, hak-hak kata tentu waktu tu, moga kita duduk dalam sejik dah. Eh. Tu je, ya, walha qada ni tak ada kena tentu waktu. Ha, boleh. Ya ni ya nak tentu, moga kita pun tak tahu dah. Nah. Kita tak tahu, cuma kita tahulah kata mak ayah kita ni pun, ia masuk ke okay, balik, tak nak mati dah. Kita tahu kadar tu je. Ya. Nah. Ha? Ha kita buat. Buat sekadar kita mampu buat, kita tolong bayar wei ke dia. Jadi ada pandangan ulama kata di syarak benar lagu tu. Ha, satu. Oh, nak bayar hutang demo kena bayar hak kita dulu. Oh, bayar hak kita dulu. Bayar hak demo tu yang dapat terpulah sikitlah. Duk bergaduh bayar hak demo hak mong. Ha. Ah, letih lah dah. Oh. Jangan berlekat hutan lah. Jangan berlekat hutan. Ya tak boleh. Ya nak lari tak boleh. Ya nak lari tak boleh. Ya kena bayar. Kena bayar. Ha. Ni duk kecek hak tuai mati dah ni. Tuai mati dah.
Nah, syarat masih lagi wih kelonggaran walaupun atas kau dok. Tak apalah kita buat mah. Ya, kau tengok tak pesik lagi. Hatu kata den kata kil dismahyangkan gati daripadanya. Hak ni ia kata dalam kitab Arab, hak kil kata ni iaitulah Syekh Ubadi dia nakal daripada Ishaq Ibni Rahawai dan Atha. Dan mana ni orang-orang berjuruh belaka ni zaman dulu pada Imam Syafi'i lagi ijtihad dan mana ni ia kata boleh buat itu. Tak ada apa. Nah. Buat gini sikit boleh. Dan kata ke dismahyangkan ganti daripadanya iaitulah barang yang berkata dengan dia oleh Syekh Ubadi dan lainnya. Banyak juga orang takyid weh. Bukan ia seorang. Dan begitu juga diceritakan daripada Ishaq Ibni Rahawai dan Atha. Ni orang berjuruh-juruh saja ni. Orang zaman tok guru bagi Imam Syafi'i. Puak ni masuk dalam as-salafus salih. Bukan masuk dalam as-salafiyu dak. Yang mana ni? Agak kita boleh iktimad. Ya. Kita ni dah. Dah ingat atas kita ni. Kadang-kadang duduk tidur malam, duduk mengigar semua. Berjumpa dengan ayah kita, dengan mak kita. Ada sakut tempoh ya dengan kita ni. Kita tak usah pergi jauh lah. Kalau duduk main pesen tu dah. Tentu sekali alakak antara kita dengan ayah ada. Antara ayah dengan kita ada. Ginilah. Aku ni semaya rawatik ku, aku tak sewak dah. Nak semaya kodoh. Semayang kodoh. Sebagaimana dalam kitab Mutalain kata, niat ganti daripada mak ayahku. Comel sekali kalau boleh buat lagu. Kita nak balas apa tak boleh lah. Mudah-mudahan dengan kita dah uak lagu tu dah. Ia tu bahasa reda kita, ia ni bahasa setuju, bahasa ramah, bahasa senang. Dengan kita dah hatta amalai suruh matu gigi. Kita boleh apa nak tanya. Kita hujur uak ni boleh apa? Beramalah dengan hadis saat ni. Ridallah fi ridal walidaini. Redha Allah Ta'ala kepada mu, ada pada mu, uak lagu mana uak orang tuamu, redha kamu. Nabi tak ada wayak situ. Ridal walidain tu redha bila tu? Tak ada wayak. Redha tekah ya dokda pun ya, redha tekah ya tak ada pun ya. Kita pakai surah umur kita. Bah ni dua ayat kaedah ni kada. Tarkulis tibsal fi maudhi'il bayan yunazzilu manzilatal umum fil kalam. Pakai umum gitu. Ha kita buat. Pak bila tu heredo kita so cukup dahlah. Nah, amalnya tak ada tak apa dia tu heredo. Dah gitu. Ha waridwanullahi akbar. Tu. Nah, alhamdulillah. Wa ma. Oh, ni kau dok. Suruh main lagu tu. Main lagu tu tak suk cerita. Tak usah main pesen tu. Tak usah main pesen dok. Kemok tamak kemik di mana. Hak tu kerja emu. Hak kerja aku. Aku nak balas budi orang tua aku. Tambah-tambah pula lah ni. Aku ni duduk sebulan sekali mimpi berjumpa dengan dia. Duduk sebulan sekali mimpi berjumpa dengan dia. Tentu sekali dia ada sakut tengah aku nak minta tolong apa-apa. Gi kok tu eh. Apa dah tu? Ha kita buat ni. Moga ada ulama kata boleh. So saya cakap banyak. Buat sudah. Apa dah? So orang tu ada qada lepas tu ya semaya sunat boleh ke tak? Ha boleh. Cuma dia panggil tu bulan sikit. Hutang orang tak usah bayar. Nah, cuma gini ya hutang tak bayar tapi dia kira wah lima lagi tu eh, kira saka lagi tu eh. Soalnya gitu lah dah. Kadang-kadang kira wah lima sekali lagi tu eh. Kadang-kadang kira saka sekali lagi tu eh. Soalnya gitu lah. Tapi hutang dia tak usah bayar.
tua apa ini nak kata gana. Kalau hak tak kira apa langsung tu berat nah tu dah. Ni dia kira ke oh lima sekilo. Saka ke sekilo tapi hutan tak bayar. Tua kata bagian ni ni aku ambil lah tapi hutan aku muk nak bayar lah. Tak gitu kan? Oh gitu. Ih nampaknya supa tu umum ganda juga. Ya sahabat pergi jatuh dalam bulan Ramadan tu. Nah, amal ibadah yang pergi jatuh dalam bulan Ramadan tu cerak dah ya berganda. Ha, gak berganda sami sakni tu, berganda hak dalam bentuk ke mubasyarah antara kita dengan Tuhan. Dan berganda selaginya hak kita tolong buat wek tua kita dah. Ha, ganda juga. Ih, berkali ramah dah. Ya duduk dalam kubur ni. Allah senaknya anakku boleh tolong bayar hutang aku ni. Ih, apalah aku nak balas ni. Ha tu. Duk serupa ramah pak ya dalam kubur. Kita tak ada apalah. Kita pergi hadis sana ni. Mudah-mudahan aku buat lagu ni, Allah Taala redha kat aku. Besar tu weh. Bukan halah-halah tu. Nabi kecek dah tu. Nabi duk kecek. Ridallahu fi ridal walidaini. Ha tu. Dia habis. Ha, so dan kata ke dismah yang ganti daripadanya. Dan kata kil. Dan kata kil. Siapa dia kata gini? Ha, buat gini. Iaitu. Iaitu. Satu wajah bagi ashabi syafi'i. Ayat kata oleh kita Arab. Wakila ay wahuwa wajhum min ashabi syafi'i. Iaitulah satu wajah bagi ashab, bagi pendapat ashabi syafi'i. Nak wayak istilah sikit eh. Ini ia kena pergi mengaji kitab sah nak berhenti benda ni. Ya kalau hak imej Syafi'i kata, ya panggil kau. Ya panggil lagu tu. Ha, ya panggil kau. Deh. Ha, ya panggil lagu tu. Tapi kalau hak anak murid dia. Anak murid dia, hak gedebe-gedebe, hak gedo-gedo, hak pesan tekak merah ni. Apa kata Syekh Zakaria Ansari, pok-pok ni. Pok-pok ulama, hak muktabari lah. Demo tu waktu baik pendapat hak tu dia tak panggil kau, dia panggil wajhun, dia panggil lagu tu. Ha, jadi kalau kata kaulun itu hak Imam Syafi'i kata sendiri, tapi kalau kata wafi wajhin, ha, hak tu hak ashabu Syafi'i kata. Nah, ha, tu. Ha, iaitu satu wajah bagi ashabu Syafi'i buat gitu. Dan telah sabitlah oleh fatwa ini di sisi kaul qadim baginya. Hebat juga fatwa lagu ni ni hak Imam Syafi'i fatwa dalam kaul qadim dia kata. Ya hak Imam Syafi'i ada dua dah. Ada kaul jad, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Tapi bila dua berhimpun dua ni, kaul jadid itu muktamad. Kaul qadim boleh kita nak pakar supalah kita buat ikat mulut gundi dengan akal leh. Tapi pada tak ikat langsung buat ikat. Walau kita tak ikat dengan akal miyok, akal roteh pun dengan akal leh kita ikat tak apa. Boleh. Ha, kata kilnya dikerjakan fidyah daripadanya, daripada si mati tersebut bagi tiak-tiak semahyang secupak makene, dan daripada iktikaf pada tiak-tiak hari dan malam secupak. Boleh. Tak ada kena semahyang ganti weh. Tak ada kena semahyang ganti, tak ada kena iktikaf ganti. Eh, di dalam kitab lah dia kata wa kazalika saum, supa tu juga puasa, dia tanya sana. Supa juga. Artinya tiga ni dah. Semahyang, puasa, iktikaf. Selain daripada kita boleh buat ganti. Ada satu wajah
Sabit wajah ni ni indal qadim li Syafi'i. Bagi kaum qadim, hak Imam Syafi'i kata sendiri dalam kaum qadim ni boleh kita bayar fidyah. Ha. Bayar fidyah ni buat lagu mana? Tiap-tiap semayah secupak makan ni, tiap-tiap puasa sehari secupak makan ni, tiap-tiap iktikaf sehari semalam secupak makan ni. Eh, pah boleh ke tak kita nak pakar? Kata Tuhan kita matla'il badrai. Dia mau nak pakar tak apa, tak saya pakar pun tak apa. Maka tiada mengapa dengan ditaklidkan yang demikian itu. Tuh. Tuhan kita ni kata tak apa. Kalau mau nak buat boleh. Buah kan comel benar. Tulung bayar hutang, ui pada demo-demo saat ni. Mudah-mudahan bila kita bayar hutang lagu tu, demo saat ni redha padamu, menyebabkan Allah Ta'ala redha pula padamu. Eh, kalau tengok situ bukan loh tu eh. Dia kata, ha? Bukan loh tu. Kita sakat berapa tahun eh, kita nak ambil wak dia. Ambil semua. Ambil semua. Ambil semua jok pada kita ambil hak-hak ihtiyatinya. Kira tak ia umur 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun lagi. Ia mati umur 70 apa yang bisa ada. Ha, potong, potong, potong tu ambil hak tu. Hak masa ia tak ada balik syar'i. Potong tu ambil tahun tu dah. Apa tu kira ambil. Ha, jenuh bayar. Tak ada. Jenuh bayar, tak apa jual tanah sekeping. Jual sekeping itu hak iya juga wik kita ni. Ha? Hak iya juga wik kita. Banyak jual-jual hak tu sekeping untuk buat bayar pediah-pediah. Ha. Ni dah saya kata. Maka tiada mengapa dengan ditaklidkan yang demikian itu. Pasal apa weh? Ha, ni bukan orang radak kita ni. Kerana bahwasanya dihikayatkan. Ada orang wayak ceritanya. Bahwasanya Syekh Subki. Ni. Ni ulama hak dalam mazhab Syafi'i. Syekh Subki, ia setengah kita, ia tak panggil Syekh Subki, dah ia panggil Imam As-Subki. Ia panggil gitu. Banyak fatwa-fatwa dia ni, ia ada satu kitab Fatawi Imam As-Subki. Ya, hatuk fekoh, tuk fekoh. Tuk fekoh, gedo fekoh dalam mazhab Syafi'i. Syekh Subki ni diperbuat akan dia akan video saat ni bagi ibunya. Tengok. Nah, seorang ulama ni ia biasa buat. Ia biasa beramal dengan fatwa saat ni, ia buat untuk mak dia. Bayar apa dia? Nah, lepas tu bayar apa dia? Tu nak bayar lagu mana? Tahu tak nak buat? Ha, sepatutnya tanya saat ni? Apa yang tanya saat ni? Nak kira lah nak. Ha, kita kira kata, umur dia hari dia mati tu, umur dia nya bolehlah kita tahu 80. 80 saat ni kita belak tu baik, panggil belak lah. Kita belak tu baik. Nah, tolak tu baiknya 9 tahun. 9 tahun. Nah. Ha, 80 ni tolak tu baik 9 tahun dah nyak noh. Jangan wis boleh kira bau ni ni. Bau ni tak mati dah lagi. 71 deh. Hei, nak tanya kata 71 ni ya tak semaya langsung ke kan noh. Dok deh. Ha, kalau tak semaya langsung kok. Eh, nampak tak padan apa dia dahlah. Tak gitu ke? Gitu deh. Dalam 71 tu kita cuba ijtihad buat ulang kaji sikit, kita nak ambilnya ana. Ha ni nak nak surah ni ui anak-anak hadadalah ni tu berasa kata rengeh. Eh, kalau lagu ni ku boleh buat ni. Ha, tu ni rasa gitu. Apa dah tu? Dalam hak 71 tu kita sangat yakin kata mak kita ke ayah kita ke ayah banyak lek semaya pada tak semaya. Tak gitu ke?
Ya banyak lagi semaya. Pada tak semaya tu. Cuma nu hak jamai ya. Hak jamai ya duk buah lah. Kita pun kata juga lah. Ha? Nak kira hak tu je. Hak tu kita nak tunai bayar pada Yahudi tu. Kira-kira kita kata. Dalam umur dia 71. Ha, kita nak ambil nyana. Eh? Nak ambil 20 tahun. Nak ambil 20 tahun. Eh, kita ter 20 tahun tu tak maya rasa. Tak leh juga. Eh? Ha, apa celak-celak maya apa? Semaya katik tak atik, semaya katik tak atik. Kalau campur semua hanya ada buat celak-celik tu, tak sapa 20 tahun. Ha, pasal ringan kira. Tak sapa 20 tahun. Ha, pasal kita nak ambil nak. 10 tahun. Misal tu dah. Tak sapa juga kalau kita kapur, cetuk waksa eh. Sapa 20 tahun? Tak apa. Lebih-lebih lagi puasa kau tak sapa lagi sebab ia tahun kali je. Ya gitu. Ha, gak kita buah atas 10 tahun. 10 tahun ni dah. Ha. Kita kira kata campur habis maya dia ambil daripada dia masuk ke Bali. Siapa umur dia 80 ni dah. Kita blok tu ambil 71 tu. Taklah 71 tahun dia tinggal semaya habis, tinggal puasa habis. Bukan gitu. Tak boleh jadi lagu tu. Tak gitu. Ha, kita ambilnya 10 tahun. Aku nak cetuk habis ni. Duduknya 10 tahun. Hak ayahku atau makku tinggal semaya. Ha, kita bayar tu. Bayar tu. Hei, nak kodoh 10 tahun ni lama juga dah. Tak gitu kan? Kalau tak apa lagi. Nak kecek wikti hak ni dulu. Deh. Ha, tu dia. Nampak tu dah? Jadi takut dia mau kata gini. Oh, umur dia 81. Belak tubiknya 9 tahun tinggal 71. Jangan bayarlah tu. Empat kadak aku. Ha, tu jadi dia panggil bila kita baca baris tu timbul satu kelemahan. Gak utuh nak ukah hak tu dah. Hey, tak ke dia 71 tahun tu tinggal semayan nak waktu. Tak boleh jadilah tu. Gitu dah dah. Ada hak ya semayan. Ada hak ya semayan tau mu. Cuma semayan dia tu celak-celik. Semayan katik, tak katik. Tu bila tu? Nuh, tekah ia duk buah-buah dulu tu. Lepas tu, mari, pala lima naik kota ni. Eh, aku duk perhati tengok banyak lagi semaya. Ha. Boleh satu keyakinan kita kata semaya yang tinggal tu sikit. Gak kita ambil 10 tahun. Ha, 10 tahun tu kira. Sehari, 5 waktu. 5 jumpa. Eh. Lepas tu, selaginya ada juga ulama kata, tambah so lagi witir. Sebab witir ni ada juga orang kata jadi fardu. Ambil so tambah so lagi witir. Jadi ni. Sehari semalam kira ni. Ambil ni lagi kali dengan 10 tahun. Bukan kali dengan 10 tahun lah. Ha. Ambil ni pergi kali gini dulu. Pergi kali dengan 360 hari. 365 hari tu setahun. Nah, ni nak bagi mudah tahu. 365 hari setahun. Kita mengaji siya dulu eh. Mengaji pak-pak dulu dah. Samroi huk sibha wan pendeng pi. Kru duk suruh apa dah. 365 hari setahun. Ha, ambil 365 hari, pergi dorob dengan 10 tahun. 3,950 hari. Ha, 3,950 hari. Ha, ambil 3,900 saat ni, pergi dorob dengan 10 pula. 21,000. Ha, tu. Tu hari-hari hak kita berasa kata ia tinggal semaya. Apa kita bayar? Cupak sehari, cupak penis cupak. Ia kata gini, ia kata sini bagi tiap-tiap semaya tu cupak.
21,000 jumpa. Ha nak buat lah no. Oh. Kita wish sekali go. Ha. Ha tak ada apa. Tak ada apa. Ya nak sekali go ke secara bertolak so boleh berlaku. Naknya betul bayar. We bayar, we bayar. Apa tu apa sana? 21,900 cukup. Lepas tu gihan pula pada pak. Kerana pak jumpa tu segatai dah. Nak tahu tu apa kata gatai, apa ribu gatai kena pakar. Ha tu mudah. Berapa ribu gatai weh? Ha. 5,000. 5,475 gatai. Kena tak? Ha tu. Berapa gundi? Kira gundi pula. Ha. Ui boleh buat. Ui boleh. Kau nak buat lah. Ha, berapa gundi? Segundi tu 40, 48 kata. Ha, segundi 40 cukup dah kata lah. Segundi 40 kilo dah. Ha, patut cukup. Tubik apa gundi? Ha, mudah nak bayar lah. Klik gini, cam berah lalu dah. Ha, boleh buat. Ha, wangah kik masa duduk berjalan tu. Berapa gundi? Tubik. Jadi kira banyak orang jadi pawau ni pula. Ha. Tu baik apa gue. Hak tu kita ambil 10 tahun tu deh. Kita cetuk ambil atas 10 tahun hak kita tolong bayar we punya. 147 bundi. Ha, kira duit pula tu baiknya tu. Tak, ia kena meniti we boleh buat. Segundi lah ni 800. Ha. 800 ni berah hak, hak boleh makan lah kata. Ha, tai. Ha, 109,900 kok. 109,500 ko jual tanah sekeping lebih lagi weh. Sungguh ni. Jual tanah sekeping tu 4,500,000 lah ni. Dah gitu. Hak kita bayar untuk ia dekat hotel 10 tahun ni dah. Pakai modalnya 100,000, 109,000, 20,500 ko. Tu je. Allah tolonglah wak weh dia. Tolonglah. Nah. Kalau orang kata, wak lah tu hijau, tak ada nah, tak ada hadis tu. Tapi Syekh Subuki, wak wui pada mu' dia. Tak ada problem, nak tambah modal. Oh. Eh, tak banyak tu. Tak banyak. 100, kok 10 tahun tu. Kita calia 10 tahun tu dah. Pakar belanjanya 109,500 kok. Tu aja. Klik ke jual tanah sepenuhnya. Prakak jual tanah kopi harga 500 lebih, cabut 100 untuk buat lagu ni sebagai bayar hutang dia. Mudah-mudahan termasuk dia kata ia tu beredok, boleh reda kita tah dunia ni, menyebabkan kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira jumpa kita lah. Kita ambil ikhtiar lebih, kira jumpa kita. Nampak tu dah? Ha, itulah dia kata kerana bahawaso, kerana bahawasonya dihikayatkan bahawasonya Syekh Subki, ya kalau boleh terjemah diperbuat ni, terjemah apa bina majhu naknya perbuat akan dia akan itu fidyah bagi ibunya. Gak kalau Syekh Subki ni berani buat, kita pun terlebih berani lagi lah. Nah. Ha? Dia mau tanya teh, mau buat ambil alasan mana? Syekh Subuki buat pada mak ya.
Syekh Subuki buat benda ni untuk mak dia. Ha, kita buat. Habis. Maka jika taklidkan mazhab Hanafi, taklid pada fidyah semahyang yang masyhur, nascaya terlebih elok. Ini jalur-jalur hak ulama buka api hijaui kita. Eh, kita kata tak sah pergi ke Hanafi, ha? Pergi ke hak sana ya? Pergi ke hak sana. Sabit dalam satu riwayatnya, Aidal Qadim li Syafi'i. Hak Imam Syafi'i dah. Tapi fatwa dia nya dalam kaum Qadim. Ya, dalam kaedah ulama buat bila beripun dua tu, mak tamak kaum jadilah. Tapi bukan kita nak fatwa ni. Kita nak buat amal. Kita nak buat amal, bukan nak fatwa kok orang. Buku buat amal tak apa. Buat. Ha, tu dia. Lepas tu bila kita mengaji hari ni cerah dahlah. Nah, cuma soal nak buat kita mesti buat. Gak nak jawab hari tanya sat ni. Dia kata pas kita nak wifi orang jom makan tu. Sabilillah lah. Nak wifi. Ha, jaga deh. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ha. Jadi itu apa kata lah. Fidyah ni sama ada fidyah semaya ke yo, fidyah puasa ke yo, ta'amu miskin. Boleh huinya pada miskinnya. Tu hak sebutlah ayat tu. Ulama kata kalau miskin boleh hui, fakir kau lagi boleh. Sebab apa? Li'annahu aswa'u halan. Kerana fakir ni lebih teruk pada miskin. Dalam ayat tu nasnya untuk miskin, oh fakir boleh. Sabilillah tak boleh. Orang bertel tak boleh. Segala asnah-asnah zakat hak biasa tak boleh. Mereka dua ni je hak boleh. Eh? Ah, lapar tu buat. Ambil dua tu je. Ambil dua je. Fakir atau miskin. Ha, buat ni. Ha, buat gitu deh. Lepas tu dia mau kata, eh, kalau gitu kita buat dengan berah ni lalu. Berah hak dia buat debuh dalamnya tunggu semayang mayak tak? Ada buah beras nyatung sekali dengan telur dua utih tu. Boleh tak buat kita? Ha, baju jawab. Boleh tak? Tu imej jawab tu boleh. Tapi, lagi tapi tu hak-hak teruk sikit tu. Tapi, takut kita pergi wui tak kena ketua dia. Bila kita wui tak kena ketua dia, tak jadi pada hak ni, hanya jadi sedekah biasa. Dia tak mari sini dah lah. Dia tak mari sini. Sebab hak ni tua dia nya fakir miskin. Lepas tu orang hak kita pada semaya 1,000 tu punya fakir miskin belakang dah. Oh. Tu jadi takut tak kena tua tu nya. Gak kali gitu pakai kita buat suku. Dua tanah sekeping harga 300,000 ke 400,000 hak saka orang tua kita tinggal buatlah pada dua-dua orang sana ni cabut 200,000 untuk hak tina 109,000 hak jatah 109,000 buat beli berah beli pada pakai mesin beli buah beli pada pakai mesin jadikan sebagai video bagi orang tua kita. Nah, sabit fatwa ni Aidal Qadim li Syafi'i. Sebab itulah Syekh Subki ia berani buat. Ia buat untuk mak dia. Niatnya kita beli berah klik sudah siap dah. Aku jadikan berah ni video bagi semaya yang gugur. Nah, bagi Zemoh Sianu bin Sianu. Dan Zemoh Sianu binti Sianu. Sedekah dia. Ha, kalau hak tu nak kecek dah pasti. Ia kata so lagi. Maka jika taklidkan mazhab Hanafi. Ha, taklid mazhab Hanafi pada video semahyang yang masyhur itu nascaya terlebih elok. Mulai ya dah. Saat ni orang kata tak usah taklid demo lah. Moga hak kita dah. Hak kita dah. Nak taklid hak demo apa?
Dak-dak Tuhan kita ni kata, kalau kita nak klik, nak taklik hak Hanafi katik sebagai kapung hak kita, hak tu lagi comel. Hak Hanafi ya kalah no. Ya kalah no. Ambo dak baca, tengok dalam kitab-kitab ulama. Jadi hak Hanafi ni kalau kita tengok tu jadi nampak support. Gapo ya panggil. Ya hak ia ya lagu ni. Jadi 100 ribu apa tadi? Tak ingat dah. 109,000 tadi bang. 109,500 tadi. Ia kata tak mesti kita beli berah. Hanya kita takwim. Kita takwim harga berah sebanyak tu tu dah. Lepas tu kita wi dengan badal bagi berah. Ni kau ya tanya, wi duit boleh. Tapi bukan hak kita lah. So laginya, dia kata, duit-duit tu, dia panggil badal, ganti daripada apa? Ah, baju jawab. Eh? Ganti daripada mah. Duit-duit ni, dia panggil sebagai badal, sebagai ganti daripada mah. Agak boleh kita wui mah. Mah 1,000 lainnya pokok. Dalam pakok dah. Ha, beli mah pakok, wih. Wih siapa? Wih pada pakai masker. Eh? Wih sore takut hal lain berdeki tu. Kaya kalau wih kalau wih. Ha, kalau wih sore apa tak apa? Kaya dah, kaya dah. Eh? Ha? Lepas tu, hak store lagi ni, hak dia mau duk buat zaman dulu dah. Ha, patut merayak juga dah. Ha, jadi hak demo dok uak zaman dulu ya uaklah noh. Eh. Biasa tengok dak teme? Ya uaklah noh. Ha. Ha, nak kecek hatu. Ha. Nak kecek hatu kata kok mano jalan ulama kita petani dak uak lagu tu. Ha. Hak ni dah ni. Cuma hak ni ia kita ambil harga saat ni pergi beli emas toko hari week dia. Nah, hak Syafi'i tak leh hak gitu. Hanafi boleh. Eh, buat lagu tu teruk. Huh? Bini kita tak ada lagi mah pakuk. Lepas nak pergi ke dia. Ha, tak apa aku ingat orang tua aku jaksa banyak dengan aku. Mung bini. Kau ni orang tua. Tapi tak boleh kecek gitu dah. Panah dia panggil. Gitu. Sungguh tu. Nah. Ha, lalu tu lah orang kampung duk buatnya. Dia buat gini weh. Ya pergi kutik mah-mah ya tak ada juga. Oh, ya pergi kutik mah kutik-kutik tu, ya suruh tuai rumah tu heboh ke dia. Heboh mah dia. Ha, kawin tu pun heboh-heboh-heboh, mai capo-capo-capo boleh sebati. Dia kata, boleh sebati mah tu. Hmm. Lepas tu bila bila boleh sebati tu dah. Ha, nak wih kan? Nak wih mah tu nak wih pada pakai meskai. Itu cara ya buat. Bila begitu ya panggil pakai meski mari duduk 4-5 orang dah. Kita dah. Hari dah buat dah. Lepas tu ya kata. Wahab tuka haza. Fidyatan amma. Wahab tuka haza. Fidyatan amma sakata min fardhi shalah ala zimmati Maimunah binti Ibrahim. Ya kata gitu. Eh, tak kena Wahab tu Haza, tak kena. Ja'al tu Haza dulu. Ja'al tu Haza fidyatan amma sakata min fardis salati ala zimmati Maimunah binti Ibrahim. Dia kata Wahab tu Haza. Ambil mahtak ni, Allah aku pakai meskipun tu dah. Pakai meskipun tu kata Qabil tu Haza. Nampak tu dah? Nak tanya kata, tekoh dia kata Wahab tu Haza tu. Mah tu hak dia tu. Eh? Jawabnya mah tu hak dia. Deh, mah tu hak dia dah tu. Ha, sebab dia mau heboh dia. Jadi hak dia lah. Mah tu dia panggil milkutam bagi dia. Gak bila mah tu milkutam bagi dia, sah bagi dia tu tasarruf untuk buat benda tak ni. Sebab tu kita kalau tak nampak jangan kritik hak orang. Faham tak tu?
Lepas tu demo tu kata, qabil tu haza. Bila dia kata qabil tu haza, aku terimalah akan ini, mah tu jadi hak dia. Jadi hak dia. Jadi hak dia. Lepas tu masuk dah hak kata kita telah bayar dia. Masuk dah? Masuklah lah. Tapi bayar dengan mah hak kita tak leh. Bayar dengan harga tu hak kita, hak Syafi'i tak leh. Hak ya boleh. Ha, we faham gitu. Jangan dok kata, dok buat lagu tu tipu oranglah. Subhanallah. Kata apa lagu tu? Kita tak leh dok kata kalau tak tahu wajah jangan dok mengenak hak orang. Nah, sekuat-kuat, eh, kau yang tak tahu dia mau buat lagu ni boleh jadi ada jalan. Duduk situ molek. Ha, lepas tu kawan nu pun ia tak ada mewah kelik. Walha boleh yang mewah kelik dah dah. Eh, lipanya mewah kelik siap dah. Oh, gegeh besar. Gegeh besar kita dah. Oh, ia pun tak ada yang mewah kelik. Hei, lepas pada ia terima jadi tekah dia kata qabil tu hazaya pun mikmah tu duduk dia lah. Nak tanya temah tu jadi hak dia. Hak iyo. Hak iyo. Sebab apa? Bak heboh. Kita tengok bak heboh. Bila dia terima, mutasilun bihi, jadilah benda tu hak dia. Mah, dia retah dah. Kau baik bak dah. Dia terima, baik tak lahir bayar. Jadi hak dia. Bila jadi hak dia, dia tak ada nama yang wakilai. Dia kata, wahab tukahaza. Aku wilah mah ni kamu pula. Wih pada orang sana. Ha, kawan sana pun kata pula. Ya. Ya. Oh, ingat ahli usul. Ambo besok buat. Ya. Ja'al tuhaza fidyatan amma saqata min fardhi salati an zimmati. Maimunah binti Ibrahim. Ha, kita pergi kerja pula. Wahab tukahaza. Ia pun qabil tuhaza. Dia buat lagu tu. Buat lagu tu tu haji mencukupi umur hak sukira tak. Umur hak kita belak tu baik ni. Sudah tu hak akhir kali si pakai meskin sana ni sudah-sudah siap nyebuh lah kocek buat kelek mah tak ni kita nak katakan mana dia tak boleh kata apa dah hak dia tak boleh kata apa dah hak dia tapi dia menunggu dia tak buat lagu tu boh cukup dah hak-hak kita nak tu dah dia pun kata hak akhir sekali wahab tu kahaza dia ambil mah ni wih dia. Jadi hak dia mah tu. Jadi hak kita pula. Lepas tu bila jadi hak kita, ha ni ada satu ki duk cara di majlis we. Duk mari lambat gi hatta. Ha. Mai sungguh mu dah. Lambat gi hatta. Mu lambat gi hatta tu akhirnya dia waya atau tuan gi malih dah. Gaduh lah. Tuan mah kot kampung gaduh lah. Akhirnya mah tak ni. Right. Tak ada pergi hatta kelik. Hak okay. Nak tanya kata. Atas hak Hanafi kata ni. Soh tak jawab dia tu. Soh. Soh. Wajib di atas orang juga. Kena hatta kelik hak okay. Bayar hak okay. Ha, maka tuan kitab mutlaqin kata kalaulah kita boleh taklid mazhab Hanafi kata hak tu comel lagi hanilah orang tua kita duduk buat dengan mah ya hong oh kena ke dah jadi mah saat ni tuan ni heboh dia dah sebab tu ya tak taklid tu tak boleh main lah tu dia. Oh. Hey. Tapi jadi hak ia dah dah. Oh. Kenapa tak tengok? Jadi hak ia dah. Lepas kita duduk tanya tu yang muda mata pah malih perak dah. Ni lah kita pun. Nak apa tak boleh. Ha, jangan buat lagu tu deh. Ha, jangan buat lagu tu. Orang okay, pun. Ya. Ah, hak tu kita ambil kelik dengan secara mongoh. Hak ni tak ada mongoh. Kita tak ada suruh hantar kelik. Nah. Lepas tu hak tepat jadi nampak. Hak dia mau kata dia tipu. Awak lagu tu jadi nampak dia tipu. Jadi pakai meskin tak ada boleh poh. Tak gitu kan?
Tak ada boleh apa lah. Lepas daya wahab tukar hazar tu habis lah ya. Cuma boleh makan air tes gelah. Habis lah ke dia boleh 1,000 sore. Gitu eh. Weh, dia mau weh. Lepas tu gugur nak buat lagu tu. Wallahu a'lam. Tapi ada ulama kata boleh. Duduk situ eh. Nah, buku gugur tak gugur, hak tu bukan kerja kita dah. Tapi ulama kata boleh. Hey, kalau setara Abu Hanifah tu fatwa lagu tu kau. Kita pakai senyap adalah. Hey, gitu. Hani boleh royak. Nah, kalau orang tanya wak pediah buku, hak dok tolak mari-mari tu lagu mana cerita wei. Ha, boleh royak. Ni sanak ya duduk sini. Apa eh? Ha, dia boleh kata gitu. Apa tu benda ni ni dah. Allah, kita tengok Allah ya Raham Tok Kelabu dia tulis satu dalam kitab ya, nama dia Hidayatus Sa'ili fi Bayanil Masail. Ia bahas suku makwat dia semaya dengan secara sana. Pada wayah ni. Ha, situ ya kecek panjang. Kita cari, cari-cari. Ha, kitab ha, Allah ya Raham Tok Kelabu ni ia sezamai dengan tuan kitab Matla'il Badrah. Tok Kelabu ni orang sezamai. Dia ialah hak modal ayat tu ya balah dengan tuan kita ni ni ya hukum kata tok urus diri apa pasik kalau tak kena tok kelabu kata hukumnya orang zaman dulu ya masuk jawi akhir ha masuk jawi umur 25 tok kelabu kata orang tu nak jadi wali tak boleh pasik ah tok mutalain kata apa ya kata ah ya tok urus diri apa pasik ada jadi lagu tu. Ini nawaya tetuk kelabu ni salah seorang daripada ulama yang tenggak dalam fatwa dia. Nah, lalu tu kitab ya nama Hidayatus Sa'ili fi Bayanil Masail. Ia sebut masalah wak pediah semaya taklid mazhab Hanafi. Jelas lah deh. Ya, kita tak seru kata. Oh, duk tipu. Ya. Ibu kali tak ada. Oh, tak ada. Ha tu cerah tu dah. Ha tu dia kata maka jika taklidkan mazhab Hanafi pada fidyah sembahyang ia masyhu. Mana latah di sisi dia. Dalam mazhab dia ni latahlah perbuatan lagu tu. Ha kata tuan kita mutla'in nascaya terlebih elok. Comel ya lah. Nah. Ha cuma hak-hak Hanafi ni ia berpindah pergi pada qimah. Nah, pergi pada mah. Hak Syafi'i kita tak leh. Hanya terhenti di atas berat. Agak kita buat hak kita. Buat hak kita. Sebab itulah dia kata orang dulu, dia buat kereta tolak dah. Tolak berat. Ha, tolak berat. Pergi mari, pergi mari. Dia tak buat dengan mah. Buat betul ke saat ni juga. Tapi dia buat dengan berat. Agak kita ni, kita kata ginilah. Ha, kalau kita nak buat dengan berat dah dah. Ha, buat dalam betul kan kita bagi. Bagi sepodok kira saat ni. Ha, bagi, bagi, bagi. Berah. Lepas tu tanya kata kalau kita nak bagi duit, kita nak ambil krimah bagi berah tu, kita beri duit. Boleh tak? Tak sah. Ambil berah lah. Cupak sehari, cupak sehari, cupak sehari buat itu. Cepat dah. Berah awak dia saat ni kita orang kita di budak hafiz ni dah. Payah nak 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 wi pada pakai masker ni payah. Hak tu kita je dah buat payah tu. Ya sebenar benda tak ada payah ni. Eh kita beli berah 100 gundi. Pergi cari pakai masker boleh 5 orang ada. Lepas tu kita wi 100 gundi ni ya boleh wi nya kalau kita ambil 4 orang 25 gundi seorang. Wui 25 gundi hak ni si Abdullah 25, si Ibrahim 25, si Yusuf 25, si Khalid 25, capo-capo mai 100 gundi. Dah. Ha patu si Abdullah ni tak kaya nak makan 25 gundi tak habis dah. Yang dia jual acak kaya. Tak apa dia jadi hak dia dah kan. Ha buat lagu tu tak ada payah si ambo. Cuma dia tanya kata kalau kita gitak Pak Budak Hafiz tu boleh ke tak? Nak jadi sepuluh pagi orang semayang saat ni kerana budak-budak duduk ngaji tahfiz tu ada budak kayu ada budak meski ada budak
Ha, tertakut tak masuk situ je. Ya sahabat muka ni tua ya dua je. Fakir miskin. Wa alallazina yutikunahu. Eh, ada dia mahu dia miskin. Bapa, kok mana ayat tu? Wa alallazina yutikunahu fidyatuk. Dia wajib di atas orang yang kuasa oleh mereka itu akan puasa. Wajib kena bayar apa dia? Hakuk mana? Kita kuasa puasa dah kena bayar apa dia? Ini kena pakai ulama. Nah, ayat tu ulama tafsir kata kita kena takdillah mari. Wa alallazina yutikunahu fidyatun. Ya'ni, wa alallazina la yutikunahu. Dia wajib di atas orang yang tak kuasa puasa. Hak kuasa. Nak bayar fidyah apa? Ya kuasa puasa. Hak tak kuasa puasa tu, wajib saya tu kena bayar fidyah. Bayar siapa? Tu'amu miskinah. We makan kepada puak-puak miskin. Hak nak secara sorahah di ayat tu tu miskin. Ulama kata, eh fakir teruk dah miskin lagi. Fakir eh. Mustawa kedudukan dia tu rendah pada miskin. Tak tuan yang sebut miskin, fakir boleh juga. Arti fidyah ni tuayanya dua je. Satunya fakir, yang keduanya miskin. Nah, hak miskin, hak tu dipanggil sebut secara sorahah dalam Quran. Hak fakir, hak tu masuk dalam qiyah aulawiyah. Bila miskin tu boleh, fakir ni aswa'u halam minal miskin. Lebih teruk kelakuan dia daripada miskin, maka ia boleh juga. Ha, dua puak tu aja boleh. Ya. Kalau boleh, buih hak dalam karya kita dulu. Buih hak dalam karya kita dulu. Deh, buih dalam hak kita dulu. Lebih ada tu atau baik keluar. Ha? Boleh. Imam Nawawi fatwa boleh. Tapi oyak dia lah. Oyak dia sikit itu esok-esok kena puasa lah. Duk anak tak puasa ini. Tak puasa, tak boleh. Kena masuk jawi semula. Oyak teruk-teruk itu tak apa. Ya. Fatwa hari. Fatwa hari. Imam Nawawi dalam fatwa Imam Nawawi dia kata boleh. Boleh buih dia. Ha, tapi kita nak buih dia tu, kalau kita guna teknik sikit untuk nak tarik ia menjadi berjuruh, hak tu lebih kena pada tempat. Ha, boleh. Ha, boleh. Mu ni kalau duduk tak juruh lah ni, aku tak buih dah. Misalnya deh. Ha, lepas tu Zohor pun super boleh deh. Surat tak boleh baca dah hari ni. Dia tanya lalu dah. Buat hadiah dengan berah atau dengan mah, hak mana afdal? Hak berah, hak kita. Hak berah tu hak indal qadim li syafi'i. Nah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa nawwir qulubana waja'a Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtahu 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa Allahumma ftah 'alaina kama fatahtahu 'ala anbiya'ika Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbana. Allahumma ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'iqil ilmi wa haqqiqna bi haqa'iqi ilmika ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wa sallim.